Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awal pembangunan masyarakat Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membangun masyarakat yang demam masjid, masyarakat yang rindu masjid. Dalam perjalanan hijrah beliau tahun 622 dari kota Mekah ke kota Madinah, sebelum beliau sampai di tempat tujuan, beliau sempat membangun masjid, namanya Masjid Quba. Selesai Masjid Quba dibangun, beliau melanjutkan perjalanan hijrah dan sampai di Yasrib, tempat tujuan hijrah beliau, segera pula membangun masjid, yaitu Masjid Nabawi. Kepada umat Islam beliau menyatakan, barang siapa dengan ikhlas membangun masjid, maka Allah akan menyediakan baginya gedung yang indah di sorga. Semangat membangun masjid tumbuh di kalangan para pemimpin Islam pada waktu itu. Membangun masjid tentu saja harus diiringi dengan semangat untuk bisa mengisi dan memakmurkan masjid. Nabi SAW berpesan, solat fardu yang paling baik adalah solat fardu yang dilakukan di masjid. Doa yang paling banyak dikabulkan oleh Allah adalah doa di masjid. Taubat yang paling baik adalah taubat yang juga dilaksanakan di masjid. Zikir yang paling baik adalah zikir di masjid. Bahkan silaturahim dan membangun persaudaraan yang paling baik itu adalah dilakukan di masjid. Kepada para sahabatnya, beliau menyatakan, langkahmu ke masjid adalah ibadah. Langkahmu ke masjid adalah amal soleh. Langkahmu ke masjid adalah jihad fi sabilillah. Langkahmu ke masjid adalah kifarat penghapus dosa dan kesalahan. Langkahmu ke masjid akan mengangkat derajat dan harkatmu di sisi Allah dan di sisi manusia. Dan langkahmu ke masjid akan memberikan ketentraman dan ketenangan bagi hatimu. Oleh karena itulah, bagi kaum muslimin, datang ke masjid adalah menjadi tamu Allah, sebab pemilik masjid pada hakikatnya adalah Allah. Masjid disebut Baitullah, rumah Allah. Kalau kita berjadi tamu Allah datang ke masjid, maka sahibul baitnya adalah Allah. Hidangannya pun diberikan oleh Allah, yaitu rahmat Allah, barokah Allah, dan maghfirah Allah. Mau berbuka sambil dapat amplop? Bukan buka itu. Berbuka itu berbelanja di Bukalapak. Belanja sekarang dan dapatkan amplopnya. Pada saat-saat di mana kita sering dihadapkan dengan berbagai macam problem sosial, entah itu adalah dampak pemilihan di daerah-daerah ataupun dampak-dampak yang lain, persaingan yang kurang sehat, maka masjid menjadi tempat yang paling baik untuk bertemu, untuk bersilaturahim. Bisa sedikit demi sedikit menghilangkan kekurang akraban, bisa menghilangkan sentimen-sentimen atau semangat persaingan yang kurang baik karena bertemu sama-sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menampilkan sosok pribadi yang sangat memberikan daya tarik kepada sahabatnya untuk sering datang ke masjid. Para sahabat waktu itu merasa bahagia kalau bisa bertemu dengan Nabi, mereka bangga kalau bisa salaman dengan Nabi. Mereka juga merasa bahagia kalau bisa ditegur, dialog dengan Nabi, dan yang tidak kalah pentingnya, mereka pun menemukan kenikmatan spiritual, menemukan kenikmatan batin. Ketika mereka menjadi jamaah, menjadi makmum, melaksanakan sholat berjamaah dengan imam Rasulullah, dengan bacaan yang baik, dengan makhraj yang baik, dan dengan suara yang baik. Masjid menjadi daya tarik para sahabat untuk datang berkunjung. Selain mendapatkan ilmu, yang sangat penting adalah mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, mendapatkan barokah dan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita biasakan memakmurkan masjid, lakukan salat berjamaah, awal waktu salat fardu di masjid. Itu akan memberikan keberkahan kepada kita. Semua kegiatan yang baik boleh dilakukan di masjid. Kecuali ada bentuk-bentuk aktivitas yang secara khusus oleh Nabi dilarang dilakukan di masjid. Antara lain adalah transaksi jual-beli tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Akan tetapi mungkin lobby bisnis atau menerangkan tentang bagaimana bisnis yang baik dilakukan di masjid, itu adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh agama. Di dalam masjid tidak boleh dikeluarkan suara-suara keras sehingga mengganggu orang lain, kecuali azan dan qomat.
Kemudian di dalam masjid juga dilarang kita sibuk mencari-cari barang yang hilang. Dan kemudian dalam masjid juga kita diperintahkan untuk mewujudkan kebersihan. Nabi pernah menegur seorang sahabat yang akan masuk masjid tapi mulutnya bau bawang. Nabi mengatakan, bersihkan dulu mulutmu, baru datang kamu ke masjid. Berbahagialah orang-orang yang selalu akrab dengan masjid, orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Allah berkenan memberikan janji dalam Al-Quran. Bagi mereka yang memakmurkan masjid dikatakan, fa'asa ula'ika ayyakunu minal muhtadin, dijamin oleh Allah mereka akan mendapat hidayah dan petunjuk Allah. Dan bahagialah para pemimpin yang pada saat mereka memimpin instansi atau memimpin apapun sempat membangun masjid dan mengajak umatnya untuk menjadi ahli masjid, demam masjid, menjadi orang-orang yang selalu komit dengan masjid. Mudah-mudahan kita semua juga menjadi ahli masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau berbuka sambil dapat amplop? Bukan buka itu. Berbuka itu berbelanja di Bukalapak. Belanja sekarang dan dapatkan amplopnya. Caranya, buka aplikasinya, kemudian login ke akun kamu. Masih bingung amplop itu apa? Jadi, kamu akan mendapatkan hadiah uang belanja yang akan ditambahkan ke buka dompet kamu. Cukup dengan belanja minimal Rp100.000, kamu bisa mendapatkan amplop yang bisa kamu gunakan untuk belanja selanjutnya. Pilih barang yang kamu inginkan. Kemudian, lakukan transaksi. Masukkan alamat lengkapmu. Klik lanjut pembayaran. Lalu, silakan lakukan pembayaran. Setelah pelapak mengirimkan barang dengan resi valid, maka kamu akan mendapatkan notifikasi bahwa kamu telah mendapatkan amplop. Buka amplopnya untuk mengetahui nominal yang kamu dapatkan dengan cara swipe amplopmu ke atas. Amplop yang kamu dapatkan langsung masuk ke saldo buka dompet kamu. Makin banyak kamu belanja, makin banyak amplop yang kamu dapat untuk belanja selanjutnya. Dari sembako sampai baju koko. Ayo update aplikasimu sekarang. Buka aja, Bukalapak.